Okey. Hadis yang ke-221. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah ini Al-Quran, maka dengannya ia akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi barang siapa membaca Al-Quran, setiap satu huruf tu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan pada dia. Setiap satu huruf, bukan Nabi sebut bukan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim tu banyak huruf tu kita baca tu. Kan? Bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim ni ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, ayat Allah Subhanahu Wa Taala jadikan permulaan ayat bismillahirrahmanirrahim ni, dia dari sudut bahasa pun ayat tu ayat tergantung, macam panggil. Kan? Tergantung. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebenarnya dia perlukan takluk kita panggil ataupun sandaran. Dengan nama Allah. Benda apa dengan nama Allah? Contoh ginilah. Tiba-tiba saya datang ke ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian, saya kata dengan pinggan. Dengan pinggan. Benda apa dengan pinggan? Kan? Kalau saya cakap contoh kan, dia ayat yang ayat sudut bahasa dia dia perlukan sandaran ataupun takluk. Tiba-tiba saya datang dengan pen. Dengan pen. Kenapa dengan pen? Macam tu juga bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Dia perlukan takluk ataupun sandaran. Apa sandarannya? Allah bagi kita kebebasan untuk kita letak apa dia. Okey. Jadi kalau kita baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya aqra'u bismillahirrahmanirrahim, aku membaca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau kita nak masak, bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan sebenarnya aku memasak dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebab itulah hadis yang disebut, siapa yang tidak memulakan setiap perbuatannya itu dengan bismillahirrahmanirrahim, falahul aqta', dia terputus daripada rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya siapa memulakan sesuatu tak memulakan bismillah, terputus ibu rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya setiap benda tu kita memulakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi nak naik kereta, bismillahirrahmanirrahim, ada keberkatan buat kita. Nak masak, bismillahirrahmanirrahim. Nak apa pun cakap, bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan niat tu. Sebab dia memang ayat yang memang dah ada takluk Allah bagi kita. Apa-apa pun mulakan dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu pun dah berapa huruf dah tu, kalau kita melazimkan untuk baca tu. Kita lazimkan banyak, mulakan apa-apalah, nak buat bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Benda ni benda yang kena latihan sampai dia jadi tabiat. Kita memula kena usaha untuk jadikan tabiat. Kalau dah jadi tabiat, dia akan bawa diri kita. Apa-apa bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa bismillahirrahmanirrahim. Nak masak, nak apa semua, apa-apalah. Nak pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Nak apa pun buat. Nak ambil barang, nak apa semua, bismillahirrahmanirrahim. Nak tulis, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dan kalau kita tengok Al-Quran, kan? Al-Quran ini diturunkan mengikut situasi. Okey? Maknanya dengan apa nama, dengan memula turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan? Kemudian antara ayat yang terakhir kata ulama adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum, waktu haji akbar. Kemudian di hujung hayat nabi bertadarus dengan Jibril. Tadarus itu maknanya baca Quran sama Jibril. Maka itu kita dapat susunan daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Susunan tu bukan Nabi cipta-cipta sendiri susun. Tadarus tu disusun balik. Okey, surah Al-Fatihah, surah An-Nas. Okey. Apa permulaan ayat dalam Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan takut salah. Takut aku salah nanti kan. Apa ayat pertama turunkan dalam Quran? Dalam memulakan Quran? Musaf. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa ayat terakhir dalam Quran? Apa ayat terakhirnya? Minal jinnati wan nas. Surah An-Nas, betul. Tapi minal jinnati wan nas. Maknanya Al-Quran tu, bismillah, aku membaca, aku gunakan Quran, aku beribadah dengan Quran, aku berilmu dengan Quran, aku beramal dengan Quran. Semuanya Quran untuk siapa? Minal jinnati wan nas. Benda tu untuk manusia dan juga untuk jin, untuk manusia. So, maksudnya kita baca Quran tu semua isinya adalah untuk manfaat sama ada jin dan juga manusia. Kan? Kita kat kelas kita ni kan, jangan ingat hanya kita je kau. Jin-jin Islam pun ada belajar. Saya satu hari pergi bawa kakak saya sekalian kan. Saya pernah cerita kisah ni. Satu hari ada orang kerasukan dekat Syalam ni. Saya kata, Ustaz, tolonglah Ustaz, anak saya kerasukan. Saya kata, saya tak sempat ni. Tanya Ustaz lain lah, saya sibuk ni kan. Ustaz lain pun sibuk juga Ustaz. Wah, kesian pula saya kata kan. Gini lah, saya ada kuliah, adik saya ada kuliah ni. Jadi kalau saya nak datang pun nanti dah lepas 10 ke 11 ni tu lah, habis kuliah program saya. Tak apa Ustaz, tak apa. Kan? Saya pun datang rumah dia. Kan? Saya, apa nama datang-datang, biasanya saya akan duduk je, saya akan solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat tu, Allah bagi ilham macam nak buat. Kan? So, minta kepada Allah SWT, ya Allah nak buat macam mana ni Tuhan. Kan? Ambil air, bacakan ayat Quran, bagi minum nak bercakap. Nak bercakap kan? Kalau nak bercakap, kita ajak dia berbual. Ni teknik tau. Mana tahu kita tahu depan saya satu hari Allah nak kurniakan ilmu perubatan Islam. So, ilmu perubatan Islam tak semesti diberi pada ustaz. Tak semesti. Sebab kita diberi tanggungjawab dengan tugasan kita. Ustaz-ustaz sibuk dah. Dia tak sempat nak berubah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok pengamal perubatan Islam, terdiri daripada bukan ustaz pun. Tapi Allah bagi ilmu kat dia. Sebab ustaz-ustaz dah ceramah, bayangkan nak, kalau nak dealing dengan jin-jin ni, 5 jam bukan tak cukup tau. Habis katakan start pukul 10. Habis pukul 3, 4 pagi. Pukul 4 pagi kuliah subuh. Itu mata merah ini je kuliah subuh kan. Kadang-kadang lebih pada orang biasa je. Okay. Mana tahu satu hari nanti kita kan, mana Allah bagi ilmu dan boleh belajar. Kalau benda tu nak bercakap, berbual dengan dia. Kalau dia tak Islam, ajak dia masuk Islam. Masuk Islam lah, awak ni apa semua. Dialog dengan dia. Kalau dia Islam, bebel dengan dia. Bebel. Apa benda Islam ni? Kan? Kata orang Islam, mana boleh kacau orang Islam lain? Pergilah keluar balik sana. Tapi biasa masalah jin tu apa tau? Masalah dia. Dia tak ada tempat tinggal. Dia tak ada tempat tinggal. Okey, bayangkan jin tu lebih banyak daripada macam manusia. Macam kita lah. Banyak manusia pun ada orang gelandangan. Situ dah ada rumah orang, sini ada rumah orang. Dia isu yang sama je. Kalau dia nak pergi keluar, nak pergi mana? Nak pergi mana? Kat situ ada orang dah. Oh, bukan. Kat situ ada dah orang dia. Dia tu ada orang. Dia nak pergi mana? Tapi biasanya baliklah tempat. Awak di mana tu? Oh, kat pokok. Tak pergilah. Biasanya pokok tu pun ada benda. Kau carilah tempat mana. Kan? Maknanya banyak berbual. Kalau berbual, bebel dengan dia. Ajar dia. Kerana dia tak tahu tau. Dia apa nama ganggu macam masuk tu kacau lah kan. Orang Islam punya kacau. Jangan takut kacau. Okey. Jadi satu hari tu saya pun cakap. Saya tahu di Islam, bebel terus saya. Apa benda lah. Kita orang Islam ni mana boleh kacau sama Islam. Tak baik tau, dosa tau. Tak belajar ke? Belajar Ustaz. Ya, kau belajar. Kau belajar kat mana? Kat Mesir Negeri, Ustaz. Kau Mesir Negeri. Okey, kalau belajar Mesir Negeri, siapa Ustaz Mesir Negeri? Dia sebut sesuatu. Ustaz ni, Ustaz ni, Ustaz ni. Ustaz pun dah mengajar. Ada pula. Dengar pula kuliah saya. Okey, kalau kau belajar Mesir Negeri, kau duduk mana? Ada Ustaz duduk belakang-belakang. Kalau kita tengok kuliah ni, jangan duduk belakang-belakang kau. Itu gurau je. Tak semestinya. Duduk belakang-belakang. Jangan takut pula. Okey. Jadi maknanya minal jinnati wan nas tu nak cerita dia kan. Semua benda untuk jin dan juga manusia. Jadi, kalau jumpa yang dia tak Islam, Islamkan dia. Okey. Saya nak ajar satu tips. Okey. Kita-kita je. Okey. Kalau tiba-tiba kita rasa takut, kan? Kita rasa takut takut. Apa kita nak buat? Tiba-tiba macam remang kan. Takut aku lari kan. Pertama sekali, jangan lari terus.
Sebagai manusia kita ada sifat takut. Itu betul kemanusiaan. Okey. Masuk balik. Datang balik. Supaya kita nak train diri kita jangan takut. Okey. Kemudian biasa kalau orang takut tengok mulut dia macam mana. Dia akan terbuka. Takutlah terbukaan. So kita jangan buka mulut. Ketak gigi. Ketak geraham kita. Kan? Kalau orang yang boleh ketak dua-dua, dua-dualah. Kadang-kadang ada orang tak boleh ketak dua-dua, ketak sebelah. Dan orang ketak sebelah. Sebelah. Kemudian baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini dalam hadis a'udzubillahi minka atau a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan dirajam. Dan baca al'unuka bila'natillah. Al'unuka bila'anatillah. Al'unuka bila'anatillah. Al'unuka bila'anatillah. Ketak gigi. Okay. Ketak gigi itu ulama perubatan Islam lah ajar. Biar kita tak takut. Masuk balik. Jangan takut. Kalau takut, sampai bila-bila kita akan takut. Sebab tu rasa gemang, kan? Berhenti kejap, tenangkan diri. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku ada Tuhan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al'unuka bila'natillah. Itu untuk berhadapan dengan takut yang kalau ada benda-benda bergemang aja. Sebenarnya benda tu takut juga anak kita. Tapi bila kita lari, maknanya dia alah dia ni. Kan? Dia ikut sesama. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Baca. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Al'unuka bila'anatillah. Al'unuka bila'anatillah. Al'unuka bila'anatillah. Itu tarik nafas biasa. Okay. So kalau kita meremang, selaku manusia nak lari, lari dulu. Tapi jangan lari terus. Tenangkan diri kejap. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku ada Tuhan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Al'unuka bina'natillah. Al'unuka bina'natillah. Al'unuka bina'natillah. Kalau ada hadis Nabi kembangkan tangan dia macam al'unuka bina'natillah. Kan? Mana aku datang balik. Gigi ketak. Sebab orang kalau takut dia kan terbuka mulut. Kan? So, ketak mulut, maknanya pergi datang balik. Itu kalau kita rasa takut dan benda tu benda kena lawan, supaya kita jangan ditakrifkan takut kepada makhluk. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan getaran tu Nabi SAW ajar, getaran tu juga menggerunkan benda-benda yang kita tak nampak yang berniat jahat. Kalau dia tak jahat, dia pun pergilah. Kan? Tapi selaku manusia takut kan? Gelap-gelap kan? Takutlah. Lari. Jadikan diri masuk balik. Al-unuka bil-atilah maknanya kau punya hal tu hal yang jahat-jahat. Hal kau dengan laknat Allah. Kalau kau benda jahat buat dengan laknat Allah. Kalau kau buat jahat tu. Benda laknat ni kita mungkin tak nampak. Sebab benda tu tak nampak. Tapi benda-benda tak nampak ni setan jin dia nampak aku tu laknat. Kan? Barangkali mungkin macam peti ke wallahualam. Kita tak nampak. Kan? Sebab tu kita kata, macam tu dia boleh lari, dia boleh takut ke? Sebab dia nampak benda tu. Kan? Macam kita mungkin tak nampak. Mungkin kita nampak lagi macam pistol. Barangkali macam pistol tu kan. Orang pun takut lagi. Itu boleh amalkan. Terutamanya kalau kita takut. Boleh. Kadang-kadang orang rumah sendiri pun takut kadang. Rumah sendiri pun takut. Right? Jadi, store lama kat belakang, takut orang meremang kan. Selaku manusia, Islam tak nafikan kemanusiaan. Kita memang takut, kita akan meremang. Keluar dulu, lari dulu tak apa. Tapi datang balik. Memang datang balik. Buka. Al'unuka bila'natillah. Right? Datang balik. Jangan sampai kita ditakrifkan takut pada makhluk. Benda tu bahaya untuk iman. Kan? Jadi kita hanya takut Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda tu bagus untuk kita training. Sebab jadi kalau kita dah beramal benda ni, insya-Allah pelan-pelan ni Allah akan bagi kita ilmu perubatan Islam. Sebab nak dealing benda-benda macam tu kita pun kena tahu cara dan teknik dia. Kan? Ain nun kaf. Al'unuka. Ain nun kaf. Ain nun kaf. Alif lam. Ain nun kaf al'unuka bila'natillah. Al'unuka bila'natillah. So kalau kita jalan tiba-tiba ada kubur berkembang kan,
Seluruh kita, seluruh kita je. Dan percaya pada ayat ni sebab hadis hadis Nabi yang ajar. Berhenti, berhenti pun tak apa. Berhenti. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Al'unuka bila'natillah. Cakap kuat-kuat sikit. Al'unuka bila'natillah. Untuk kita latih diri kita. Kan? Ah, berhenti pun tak apa. Ah, seseorang kan kubur meremang kan. Seluruh kita, seluruh kan. Orang biasa lagi pecut kan. Seluruh kan. Kalau berhenti kejap pun tak apa. Kan? Itu nak ajar nak beranilah eh. Nah, tapi Islam tak nafikan kemanusiaan. Kalau takut nak pecut, pecut pun tak apa. Tapi satu hari ni patah balik biar dia boleh berani gitu. Okey, sekian saja. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, jumpa lagi.